Kalau kita tengok permulaan musim ini untuk pasukan Perak, hanya 3 mata. Dan yang lebih merisaukan, macam anda cakap tadi, pasukan Perak offensively ada something. 6 goals dalam 5 perlawanan. Betul. Tetapi yang merisaukan adalah rekod bolos. Mereka dah bolos 10 gol dalam 5 perlawanan. Dan kita nampak tempoh hari selepas perlawanan terakhir mereka, Yusri Cetlah sedikit kecewa dan melontarkan beberapa pandangan yang agak pedas lah. Dan ini adalah rekod mereka kalau kita melihat musim ini. Hanya satu saja kemenangan dalam match day ketiga menentang Kedah. Match day pertama kalah tipis 2-1. Match day kedua juga kalah tipis 3-2. Kemudiannya menentang Selangor juga kalah tipis 2-1. Tetapi yang mencetuskan sedikit ketidakpuas hatian ataupun kemarahan daripada Yusri Cetlah adalah apabila mereka tewas di laman sendiri dengan mudah 2-0 menentang pasukan Penang. Dan hari ini respons daripada Coach Yusri amat tegas. Dia tukar terus centre back partnership dan dia bawa masuk yang baru, Shivan Pillay dan juga Sunday Afolabi. Adakah ini satu pertukaran yang bukan nak kata bagus atau tak, tetapi message yang kuat daripada Yusri? Saya punya pandangan, mungkin Yusri dah buat penelitian dengan coaching staff tentang defending, especially the back four. Sebab apa back four ni adalah is a backbone. Bagaimana beliau melakukan defending training sama ada big group into a small group dan juga ke individu, itu saya tak pasti. Tapi yang pasti bagi saya adalah bila defending menukar pemain ni adalah dua center back ni adalah satu message yang I mean business. Itu saja yang boleh saya cakap. I mean business maknanya dia tak nak lagi bolos. Dia perlukan defender yang betul-betul ada full concentration dan boleh melakukan kerja untuk game ni. Bersama dengan pasukan ni. Mungkin itu game study yang dilakukan oleh Yusri dan juga semua coaching staff yang lain. Tapi Kish, betul lah cakap Am tu. Kalau kita tengok balik, kerap kali juga dia menukar back four untuk setiap perlawanan. Jadi rasanya dia mungkin nak cari yang apa yang dia nak untuk back four dia. Kita tahu dengan 10 gol bolos, jadi agak problem juga kawasan tu tahu. Jadi mungkin dia dengan material yang dia ada, dia percaya dia boleh juga lagi masih lagi boleh mencari waktu untuk nak dapatkan back four yang terbaik. Saya rasa sebab kalau kita tengok balik 5 game yang terakhir ataupun 3-4 game yang terakhir, mereka dibolosi di minit-minit akhir. Tak kisah separuh masa pertama ataupun separuh masa kedua. Even lawan Penang pun first goal ujung-ujung separuh masa pertama dan second goal pun ujung-ujung separuh masa kedua. Jadi mungkin dia nak cari player yang boleh memberi fokus 100% dan memberi aksi yang terbaik 100% untuk back four dia lah. Jadi kerap juga berlaku small mistake untuk back four Perak setiap perlawanan. Jadi mungkin itu yang dia nak elakkan daripada berlaku. Jadi dia masih lagi mencuba back four yang terbaik ataupun dua center back tengah yang terbaik lah untuk setiap perlawanan. Sebenarnya bolos tu pun dah satu kekecewaan. Betul. Ya, betul. Tapi bila bolos minit-minit terakhir dengan kerap ini, ia boleh mencetuskan kekecewaan di tahap yang lebih tinggi. Itu saya kata tadi, mungkin Yusri dan juga coaching staff yang lain dah membuat penelitian. Ya, kita bolos di minit-minit akhir. Kenapa jadi macam ini? Saya mungkin dia dah melakukan kaji selidik dengan setiap pemain. Ya. Mungkin daripada segi concentration, mungkin daripada segi kepenatan. Itu memang kita tak boleh nafikan benda itu berlaku. Tetapi dalam liga yang paling tinggi dekat negara kita ni, benda-benda macam ni kita perlu solid. Whatever player yang main, you perlu solid. You perlu habiskan 90 minit ni dengan baik dan full of concentration. You tak boleh lagi kata, unless kalau you betul-betul injured, no problem. Tapi kalau you penat, you lose concentration, focus, then something wrong. You know.